Halo guys, balik lagi channel gue Chris Luka, channel GSL guys. Tadi awalnya gue udah mau stop react untuk hari ini guys ya, tapi tadi ada yang taro link dan gue ngeliat, ya, wah ini band nih. Terus ini ada Ayus Palet. Ini sama Akmu guys, yang gue nge-react baru-baru kemarin aja Akmu, yang cewek suaranya gue naksir banget, suaranya clear banget guys. Nah ini cuman ini kan ada adik kakak kan guys ya, si Akmu ini guys ya, yang namanya gue masih lupa. Dan Ayu waktu itu gue sempat nge-react waktu itu Shiny kayak di acara ini guys. Jadi gue penasaran sama suaranya Ayu juga guys. Kita langsung react aja tapi ceplok dulu dong guys. Oke ini jadi kategorinya bisa dibilang nih acaranya Ayu, cuman Akmu kayaknya featuring guys ya. Dia manggung di tempatnya si Ayu nih, acaranya Ayu mungkin ya. Ini judulnya Naka guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. 1 2 aceplok. Sound drumnya guys, snare enak banget ya. Walaupun gue tahu tuh kayaknya drum elektrik kayaknya. Enak banget. Buset, suara kayak robot guys. Ini kayak di auto tune guys. Suaranya gue nggak tahu ya, gue jarang juga nge-rek apa Akmu sama Ayu guys, tapi suaranya kayak pitch perfect banget guys di sini guys. Oh sound bassnya precision kayaknya tuh, kayaknya precision, klasik banget soundnya. Oh salah guys, jazz bass kan? Iya jazz bass, maaf. Oh suara kayak enak banget guys, ini gila ya suaranya guys ya. Siapa namanya gue lupa guys, ya personalnya Akmu guys ya. Gila nih ngeri loh suaranya. Soalnya teman-teman juga pada cerita dia jebolan dari acara talent di Korea ya. Namanya apa gitu guys ya. Pitchnya bagus banget. What? Ih rese ya, suara snare enak banget. Cetak gitu, gila guys. Enak banget, nih. Groovy sekali guys, dan nyambung ke vokalnya tuh enak banget. Low notes-nya guys. Nih denger. Masih power ya, biasa orang udah ngeden guys. Kok ini masih power guys. By the way bassnya sih cewek. Bassnya juga pakai preamp, pakai bass aktif guys ya. Ini selalu nih guys, keyboard pasti selalu North Stage 3 guys. Gue gak tau di Korea kayaknya happening banget. Gitar juga pakai Fender, drumnya elektrik kayaknya ya, kayaknya guys. Wow, ini Ayu kan guys. Wah ngeri guys, ada lagu-lagu lain gak guys? Ini kayak seru buat kepoin Ayu. Dan cantik lagi. Ih rendahnya kok pada sukses-sukses semua ya. Nih. Ih susah tuh guys. Woi. Kok bisa ya suaranya? Ini juga yang lakinya juga ngeri loh guys. Dia ngambil oktav bawahnya guys ya. Asli kayak suara burung guys. Gue gak bohong guys. Kalian denger nih. Gila ya bawahnya. Gue juga kayak burung jogetnya guys. Masalahnya gue denger suara bass itu tuti semua guys. Gila ya. Gila adu ilmu ini guys. Ini jelas ini adu ilmu guys. Ini abis dia ngobrol sama si Ayu, dia ngobrol sama adiknya sendiri sekarang. Lihat nih. Wah gila. Technical bos. Technical. Ini gitarnya juga nyolot sih di sini. Ini tone bassnya gue hafal banget guys. Kalian kalau tahu namanya full pack guys bass, itu nama bassnya gue hampir lupa. Joe Dart. Sama gitarnya itu sama juga kayak Cory Wong guys. Gak tau gue ke arah sana. Kayak model-model funky-funky banget nih musiknya. Oh kalian ngeri sih. Bassnya. Wow. Ini semua instrumen, semua vokal. Ini nyaris perfect guys. Bahkan perfect kali ya, menurut gue. Tapi gak tau menurut kalian. Ini ngeri amat. Bassnya soundnya guys. Wow.
Ya wajar sih guys, mereka juara lomba. Gak tahu lomba apaan sih guys, tapi yang ya lomba nyanyi lah, lu ngapain nanya sih. Tapi yang pasti gila sih suaranya guys. Wow. Oh, ngeri amat pak. Ini juga Ayu nih, coba gue pengen perhatiin guys. Suaranya gila sih Ayu. Wah gila, cinta gue dengar suara. Iya loh, suaranya asik ya, low-nya. Wah, ini masalahnya pemilihan BPM-nya beat per menit. Gue juga guys, maksudnya ini sekitar kayak 80-90 ya, 100 mungkin ya. Suara bassnya ngegonggong di situ guys. Nih. Galak amat. Ini nih guys, ini suara-suara burung ini guys, gue bingung deh. Gue bukan vokalis guys, kali gaya ya guys. Jadi jangan bully gue. Tapi yang pasti, ini tekniknya menurut gue rada sulit nih guys. Notasinya masalah tat 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 ta, staccato gitu guys. Nih dari sini. Ya kan? Bassnya. Di slide-slide gitu guys. Ah, Ayu sadis sih. Wah gila. Nggak ngerti lagi gue. Itu pakai delay apa? Itu pakai delay guys. Apa disautin sama si yang cewek ini guys? What? What? Wah ini luar bumi guys. Luar bumi guys. Nih. Gile, delaynya manual guys. Delaynya manual. What? What? Luar planet guys. Ah gila suaranya. What? Come on. Gila ini menutup hari gue dengan puas. Gue tidur nyenyak guys. Nyenyak gue. Temponya bagus lagi guys. Gila. Musisinya kayak nerd semua guys ya. Tapi gila jago-jago banget buset. Gak nerd juga sih. Itu gue penasaran sama suara drumnya sih. Drumnya asli apa enggak sih? Gak tahu gue guys, gak kelihatan. Tapi dari simbalnya sih kayaknya simbal asli ya. Soalnya ditodong guys. Elektrik ngapain ditodong, gak ada fungsi. Ada juga punya plak 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 gitu guys. Gila tapi dia nge-tune-nya. Ini semua musisi nge-tune-nya enak banget guys. Mereka dapat band yang bagus nih. Si Ayu sama Akmu dapat band yang solid banget guys. Keren banget. Ah gila soundnya enak banget ini. Gila kuping gue bahagia guys. Sambil bercanda lagi. Gokil. Wah gila, pecah sih. Ini musiknya menurut gue musiknya rada di luar luar dunia sih guys. Luar planet guys. Gila tadi gue suka banget tuh yang dia mereka apa kayak delay gitu. Gue pikir delay dari efek dari ini guys ya, mixer guys ya. Taunya dibalasnya sama dia loh guys. Ini gila sih, lakinya suaranya juga low-nya enak banget temen ini. Pas di bagian Yunis Octave gitu enak banget guys. Aduh guys, ini thank you yang apa yang udah request tadi guys. Ayu Palette, Akmu, Naka. Ini gila sih. Gue taruh link lagi guys yang model lagu-lagu kayak gini. Jujurnya gue suka banget. Gue rada ke-influence sama bassist kayak namanya Joe Dart. Ya full pack itu guys ya. Gitaris Corey Wong segala macam. Gue sangat influence. Yang musiknya which is yang kayak gini-gini guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Bye-bye. Ceplok, plok, plok, plok.